Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelnya Sang Petualang. Untuk petualangan kali ini, gue bakalan pergi ke Gunung Guntur yang ada di Garut, Jawa Barat. Di video ini gue nggak sendirian, tapi gue di sini bersama dua teman gue yang berasal dari Bogor. Kita ini ketemunya waktu pendakian ke Gunung Lawu waktu itu. Oke, langsung aja gue kenalin ke kalian. Gue kenalinnya pakai nama panggilan aja ya. Yang pertama itu ada si Panjul nih, dia dari Bogor. Malah ngerekam. Dan teman gue satu lagi namanya Rahman. Dia ini teman kerjanya si Panjul. Kalau mereka berdua mah udah sering sih pendakian bareng. Tapi kalau buat gue, ini pertama kalinya pendakian bareng mereka. Karena waktu di Lawu waktu itu kita belum saling kenal, jadi ini benar-benar pertama banget kita pendakian bareng. Kayak yang tadi itu, yang ada tulisan-tulisan ini. Jam berapa nih kita nyampe sini? Jam 2 lewat 8 di Bandung. Nggak tahu nih bawa-bawa carrier buat apa. Cek toko mana. Tadinya mau ke Rinjani tapi nggak tahu kenapa ketinggalan bisnya. Apa misnya mogok lagi? Tahu misnya mogok. Ntar ada orang sana komen jangan bawa bis mogok Buat sampai di Garut kita harus melalui kota Bandung. Jadi ini kita lagi mampir nih di Bandung. Kebetulan juga gue udah lama sih nggak kesini. Jadi ya nggak apa-apa lah. Jalan lurus. Iya. Pakai template yang galau-galau nih. Ini kita lagi mau istirahat di area Taman Masjid Raya Bandung. Ini enak banget sih, suasananya sepi banget. Sambil mau makan bekal yang udah dibekelin sama emaknya Panjul. Ah, kerekam mulu. Sekarang ini kita udah lanjut perjalanan kita dari Masjid Raya Bandung tadi. Itu jam 2:30. Ini udah jam 4:08. Kita udah mau sampai sih ini sebenarnya ke area base camp. Tapi ini kita harus lewatin jalan yang lurus, nanjak, kadang juga turun. Dan ini kanan dan kirinya ini sepi banget. Gila sih ini jalurnya, parah. Dan kita juga sempat ngelewatin kayak, gak tau siapa itu namanya, tapi kalau kata orang situ mah itu pembangkit listrik tenaga uap. Basecamp Gunung Guntur via Cikahurupan itu ada di Tarogong kecamatannya. Tapi untuk desanya kurang begitu paham ya desa apa, karena gak sempat merhatiin di situ. Kalau gak kalian bisa cari aja Basecamp Cikahurupan Gunung Guntur. Di situ nanti ada deh untuk detail alamat lengkapnya. Tapi ini kita udah mau sampai sih ke base camp ya. Ini kita cari base camp yang paling ujung di jalan ini, karena supaya kita nggak perlu jalan jauh. Jadi kita pas mulai trekking itu udah di jalur pendakian. Pas banget nih kita sampai kampung ini disambut sama azan subuh nih. Keren sih. Jadi kita kayak ini suasananya kayak lagi mudik ke kampung. Akhirnya kita sampai juga di base camp yang paling ujung. Ini temboknya warnanya pink. Dan kalau misalkan kalian lihat di bagian dalamnya itu banyak banget tema-tema Hello Kitty kayak gini.
Dan selama gue pendakian jarang sih nemuin base camp yang kayak gini. Ini keren sih. Lewatnya mana nih? Ini kita mulai pendakian di jam 9.32 karena kita baru bangun itu jam 8.30. Terus kita siap-siap kurang lebih itu selama 1 jam. Kita ini kelompok yang terakhir nih dari base camp yang kita tempatin. Sama satu kelompok lagi itu yang ada di depan kita, 3 orang. Dan untuk estimasi dari base camp Hello Kitty tadi ke pos registrasi itu membutuhkan waktu 2 jam. Dan di awal trek pendakian itu lumayan tanjakannya dan medannya itu batu kayak gini. Setelah tadi di awal dikasih tanjakan batu, terus ini dikasih lumayan landai dan medan ini agak kayak pasir gitu. Ini kayak di kampung gue sih, kayak gini. Dan ini kita lagi istirahat pertama, ini gak lama sih, kayak cuma 2 menit gitu. Terus kita langsung lanjut jalan, karena emang belum terlalu capek pas di situ. Ini jalan kita santai banget karena emang kita nggak ngejar apa-apa juga dan sekalian juga menikmati suasana di kanan dan kiri kita. Soalnya ini bagus banget, lihat. Kalian lihat ya, tuh. Keren kan, di sebelah kanan bukit, di sebelah kiri bukit, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Tapi ini bukan pantun ya. Setelah tadi kita melewati jalan yang agak lebar, sekarang udah mulai sempit nih jalannya karena ya ini udah mulai masuk-masuk kayak ke hutan gitu. Tapi biasanya jalur ini dipakai buat warga sekitar untuk ke kebun mereka. Perjalanan dari parkiran ke pos registrasi. Depan. Mana? Tuh. Ini kita lagi jalan di tengah-tengah perkebunan warga. Kalau misalnya udah sampai sini, itu tandanya kita udah mau sampai sebentar lagi. Pelang terakhir. Ini jalan lurus sebelum masuk pos registrasi. Nah, itu benar. Itu tuh posnya. Ada yang jualan juga. Akhirnya di jam 10.47 kita sampai di pos registrasi. Dengan jarak tempuh base camp Hello Kitty ke pos registrasi membutuhkan waktu 75 menit. Ini lebih cepat sih dari estimasi yang diberikan, yaitu 2 jam. Di sini kita mau istirahat dulu sebentar sekalian registrasi. Kita juga mesen seblak dan gue juga mesen es. Untuk harga tiket registrasi pendakian Gunung Guntur via Cikahuripan itu sebesar Rp25.000 untuk wisatawan lokal. Kalau untuk wisatawan asing, gua nggak tahu juga sih berapa karena nggak dapat informasi itu sama sekali. Pos registrasi Gunung Guntur via apa ini? Cikahuripan. Ini ada warung. Ibu Imas. Jalan. Setelah 1 jam kita istirahat di pos registrasi, di jam 11.49 kita start pendakian ke pos 1. Gini. Di trek awal kita ketemu sama anak tangga seperti ini. Setelah foto, langsung aja kita lanjut.
Untuk estimasi dari pos pendaftaran ke pos 1 itu sekitar 1 jam. Dan formasi di awal pendakian kayak gini. Di depan itu ada si Rahman. Di kedua itu ada si Panjul dan yang terakhir ada gua. Kalau si Rahman ini mah dia robot, dia pasti selalu di depan. Dan kalau gua sama Panjul ini kadang tukar-tukeran. Kadang gua yang di tengah, kadang dia yang di tengah. Belum juga pos 1. Dulu memang belum pos 1 tapi. Baru setengah jalan. Nah, ini di perjalanan ke pos 1, ini treknya udah kerikil-kerikil kecil kayak gini. Ini tuh lumayan susah. Ini kalau misalkan kita langkah 1 gitu ya, itu bakalan mundur lagi. Jadi kayak ngelangkah setengah doang. Perjuangan. Tuh lihat ya. Kayak kalau misalkan dulu pas kecil kita itu kayak pas lagi manjat pasir, tau gak? Sebentar lagi nih sampai pos 1. Lagi istirahat. Sampai di pos 1. Jam 13.23. Sebenarnya posisi pos 1 ini gak jauh dari pas kita duduk tadi. Karena kita udah capek banget, jadi terpaksa duduk di tempat yang tadi itu. Untuk perjalanan dari pos registrasi ke pos 1, kita membutuhkan waktu 104 menit, dari estimasinya 60 menit. Setelah itu, kita nggak istirahat lama di pos 1 ini, karena tadi kan sebelum pos 1 kita udah istirahat. Kita cuma foto di plang pos 1 ini aja. Habis itu, kita lanjut jalan. Kita mulai perjalanan ke pos 2 itu jam 13.27, dengan estimasi perjalanan 30 menit. Dan untuk medan perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu hampir sama kayak tadi pas kita berangkat ke pos 1. Tapi ini konturnya agak lebih keras, nggak terlalu kayak batu kerikil yang pasir kayak tadi di pos 1. Ini tadi kita lewat pos 1. Terus jalannya ke situ. Ke sini. Tuh. Dan akhirnya di jam 14.48 kita sampai di pos 2. Dan sebenarnya kita udah sampai dari tadi sih. Dan ini kita udah selesai masak mie. Dan si Rahman lagi tidur senderan di bambu sebelah kanan gua. Dan lihat nih kelakuannya si Panjul. Udah tahu di puncak nggak ada mata air ya. Dia pakai air itu buat cuci tangan sama cuci muka. Bener-bener nih orang. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Soalnya persediaan air kita masih ada di tas itu masih banyak. Sebenarnya tadi itu dia nyari tisu basah, cuma tisu basah gue itu ada di carry paling bawah. Jadi ya dia cuci mukanya pakai air itu. Untuk perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu 81 menit. Ya ini sebenarnya kita udah sama waktu buat ngerebus dan makan mie sih. Jadi kemungkinan untuk sampai di sini itu kurang dari 81 menit itu. Dari estimasinya 30 menit. Selesai kita istirahat dan makan di pos 2, kita lanjut perjalanan kita langsung ke puncak 4 di jam 15.12. Dan situasinya di trekking ke puncak 4 ini kabut mulai turun nih. Oh iya, sekedar saran aja, dari pos 1 ke pos 2 itu nggak begitu jauh. Cuma, saran dari gua, mendingan kalian kalau mau istirahat buat makan, itu di pos 1 aja. Karena tempatnya lebih proper daripada di pos 2. Selanjutnya, nggak jauh trekking dari pos 2 tadi, kita menemuin plang ini buat masuk ke pintu hutannya. Jadi di sini juga sebenarnya areanya luas, kita bisa istirahat di sini. Tapi nggak cocok buat istirahat kalau misalkan di sini situasinya lagi hujan karena nggak ada atap kayak di pos 1 dan di pos 2.
Berhubung waktu itu nggak hujan, jadi di sini banyak banget nih yang lagi istirahat. Mungkin sambil nyiapin mental juga ya buat masuk ke hutan ini, karena menurut Masuk gua ke hutan. ini treknya hampir sama kayak Kayak tadi jalan. di awal dari pos 1 itu. Cuma di sini itu bukan kerikil, tapi pasir-pasir gitu warna hitam, kayak pasir Malang tau nggak yang biasa buat ditaruh di akuarium. Kita lanjut ke mana nih? Pos langsung puncak 4 ya. Dari pos 2 ke puncak 4. Berapa menit? Berapa menit? Estimasi 75 menit. Treknya masih sama. Belum ada yang berubah. Masih bebatuan. Vegetasi memasuki pintu hutan. Sekarang treknya masih sama, cuman bedanya agak rapat. Trek ke puncak 4 Gunung Guntur. Lagi nungguin orang ini nih. Lagi di situ tuh. Mana sih dia? Di sini tadi. Sini. Tuh. Tuh kelihatan enggak nih? Nih, kepalanya nih. Tuh. Ini trek dari pos 2. Kayak gini. Pasir arah ke puncak 4 lewat sini. Yuk kita jalan. Pas sampai di sini gua kira si Rahman hilang, soalnya kan di sebelah kanan itu belokannya. Itu kan nanjak, harusnya kelihatan dong. Oh, ke situ Nah, ya. itu dia nggak kelihatan sama sekali. Si Rahman mana? Nih kalian lihat kelakuan anak dua ini. Ada-ada aja emang. Dua kali ngurilin. Ya kelihatan. View-nya mantap. Kelihatan. Baru nyampe. Ayo lanjut. Pas di belokan ini kan harusnya belok kanan, tapi si Panjul tuh kayak nggak yakin gitu, makanya dia tadi nanya ke orang. Pas sampai di sini itu suasananya serem banget ya. Udah tanjakan terakhir tapi kabutnya makin tebal. Kenapa?
Kalau di Gunung Guntur ini suasananya agak beda, walaupun kita udah mau sampai puncak dan full kabut gini, tapi ya nggak kerasa dingin sama sekali. Tuh kita aja nggak ada yang pakai jaket. Nih kalian lihat anak TikTok lagi beraksi. Akhirnya sampai juga. Di mana nih kita? Wah. Mau dekat bendera? Janganlah itu. Banyak angin. Tuh tadi dari situ kita tuh Panjul. Ini kita mau gimana? Dekat dari sosok deh. Yang ramean aja. Apa mau misah? Bisa sih. Itu ada yang bawa monodom. Iya kayak gitu. Kuat tenda lu bawa sini. Tapi cuma dua ya? Enggak, kalau cuaca lagi gini apa? Ini sih kayaknya ya anginnya. Ye, sampai. Mau foto? Ada besok enggak? Oh iya sekarang gak ada view-nya. View-nya gak ada besok. Tembok semua. Ini ada yang ini. 2249 ya. Kita sampai nih di puncak. Mantep, mantep. Ayo jatuh. Mantep. Puncaknya pecah. Ayo. Lepas. Oh itu tadi di situ. Ini harusnya itu ke sini. Ke situ itu patah. Enggak dia patah. Ini harusnya panjang tinggi se 2 meter. Panjang. 2 meter.
di mana? Itu yang pas mau ke pos ini. Yang mau pas persimpangan. Babi nanya deh. Itu ngeri ya? Ngeri lu. Gede banget. Pajangan yang habis dia tuh. Kalau yang habis dia pasti nyamperin. Yang manis berarti. Amis amis. Babi hus. Gue takut anjing. Ih, babi. Anjing sih. Mana lagi? Bang. Tadi di sini. Aduh. Tadi di sini. Ah. Sini. Ajak kan ngobrol. Gede ya, enggak kayak yang di ini. Babi hutan. Gua kira mau babi hutan kecil loh. Lah babi yang biasa dimakan mah putih anjir. Ini babi hutan kan? Enggak, babi hutan. Babi. Kikiwan teh. Ayar-ayaran. Oh. Kiraku lamu camping tiba heula tapi lamu nanyak mah. Jeruk dulu. Ya Pak, masuk YouTube. Sambal-sambalnya satuin enggak? Woi, babi. Tapi baik nih babinya. Babinya enggak nengok. Babinya kasih aden. Kan dia sama-sama babi. Cina, wah eta mah rancangan ulah diganggu. Sama-sama babi dia mah. Sama, beda jauh. Kecil. Enak pagi-pagi sama kayak di sini sih, pagi-pagi jam 05.30 udah pada bangun. Nyah. Di kita ya, mah. Wah, di mana-mana ge jam 05.00 mah harudang ah. Di urang mah harudang. Tapi tetap kayak ujung-ujungna si beungeut molor deh. Si beungeut siapa? Cimuka. Enggak tahu bahasa halusnya Sunda apa si beungeut. Naon si beungeut? Tamas. Tamas. Aduh, tamas. 6 orang doang lagi. Base camp karyawan. Iya. Cuma kalau misalkan jam kayak jam 2, jam 3 sama kayak di sini nih dinginnya. Parah. Dinginnya dingin parah, dataran tinggi. Terus kalau mau main futsal dari sini harus ngelewatin bukit dulu sih. Terus ada nambang pasir kayak gitu. Baru ke bawah lagi ada tiba-tiba ada kayak kampung lagi. Ayo tadi kan pabrik naon eta nu Pertamina. Entar, LP apa sih? Kela, mea kendala rokok. Bensin, pabrik bensin. Bensin apa enggak sih itu, Pak? Yang mana? Pertamina di sini nih. Apa PLG Pertamina Gunung. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga yang gunung. Ada uapnya? Iya. PLTU. Oh, PLTU. Tenaga udara. Pertamina dari mana sih? Enggak tahu udah bingung, tapi ya memang Pertamina ininya. Oh iya. Iya itu Pertamina. Tapi lamun misalnya beda-beda gas di Sukabumi mah tuh PLTU-na make ieu mah nama bara. Itu kan pamojang itu mah tadi. Aduh tadi mah pasal. Kan kaget tempatnya teh tadi teh. Samarang lain. Samarang. 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 Di tuga aya semacam kos kitu sarua di mana? Batu Bintang tuh di Sukabumi. Cuman main nama ku Batu Bara. Sarua asup-asup gitu. Di urang mah di mana di urang? Banten lolowa gitu. Di urang Goro-goro naon debu lah. Kalau mau main yang dekatnya itu Curug Orong tuh bagus tuh. Curug Orong. Curug Orong dari sini. Orok. Oh Curug Orong. Di dia maksudnya dekat di dia. Daerah Cikajang. Balik ke Jawa. 1 jam lah, 1 jam. Mager balik ke Bogornya ini aja udah mager nih kalau udah naik motor. Ke Bogor searah. Oh, searah. Searah ke Bogor. Kita maksudnya teh hayang nate nu searah ke Bogor jadi sekalian. Kayak barusan ke di alun-alun. Sekalian be. Mun sajam ge pan lamun arahna jauh ke Bogor ke balik di ka Bogor 3 jam meureun. Curug Cinulang atuh. Rancaekek. Bandung ya. Kalau pada tenyaraho doang. Melipir dikit.
melipir setengah jam, bolak balik satu jam. Akan alas mata, di tambur, cuman muter narada awi. Lagi ngambil foto. Astronomi. Tuh di situ, ah, gelap banget. Lebih bentar sih. Bilang mana ya? Eh mana ini? Oh ini nih harusnya mode malam biar ini. Ini mode malam. Ini cari yang 32. Dingin. Ketutup lagi. Ah, ketutup anjir dadah. Yuk, nah, kita berburu babi. Nah. Mana ya? Nah, ini nah. Tah, dia tuh, tah. Nah. Eta suka deket nu kakak dinya tah nu aya jalan saat apa? Tadi jalan ke situ tuh. Iya, ke situ. Tuh di situ ada orang. Mau kencing dulu. Gimana ya? Sini ya. Depan tanda orang berarti. Jam 6.39. Ngapain sih ini orang? Bilang aja sih minta difotoin. Biar lebih keren. Keren ini. Oh, bagus bagus bagus. Berbes ya, otak aing ngapain tadi. Malah jongkok. Kita bos ya gak apa selagi ada yang nikmat kita nikmatin. Tapi apa kayaknya udah bau gosong dah, jadi bau pusing. Ini tukang cuci piring. Makan gak bayar sih. Udah matang.
Tapi mie nyemek yang dibikin pas camping enak ya? Nyemok? Nyemek itu apa nyemek? Nyemek. Cemek. Atau dipotong, dimakan. Enggak mau diginiin. Diginiin aja. Satuin. Oh. Biar nanti dipotong dulu kan. Oh gitu. Harusnya cukup segitu. Tiap jalur berisi gunungnya aja 3000 botol aja seedar. Nih yang bikin nih. Waktunya packing. Mau turun. Tinggal bongkar tenda. Jam 9.46 kita balik ke base camp. 9.46, iya. 9.38. Lo solo gitu? Emang iya? Oh itu yang tadi si bapak itu ke situ, yang kawah-kawah katanya. Kalau kawah kemana? Ke situ. Coba rasain turunnya kayak gimana? Udah jalan. Kata-katanya dong bos. Mikirin siapa? Mikirin dia. Kata-katanya mikirin paling masih mental. Berdiri dong. Apanya? Berdiri buat itu. Ini kita lagi mau coba ke puncak yang sebelah situ. Tuh. Sekalian turun. Tenang aja. Enggak kedengeran mau pakai mic enggak? Puncak 5, puncak 5. Kita dari puncak 4. Puncak 5. 5 apa? 50. Estimasi 30 menit. Mau turun 1 jam. Lanjut, kita masih jalan. Ini puncaknya. Guntur lagi cerah-cerahnya.
perjalanan ke pos 5. Bukan pos 5, puncak 5. Puncak 5. Oh, lihat jalannya. Nah, lu ke situ, gua sini. Sini, udah situ. Dari pinggir bagus. Harusnya di sini, gua di sono. Bawahnya bisa dipakai berteduh, pakai sinar matahari. Kayaknya dalam sehari ini kali lewat ini. Lewat kemana? Naik sepeda. Lihat ge. Tuh jejaknya nggak mungkin panjang-panjang soalnya. Itu bekas motor, bekas kelindes-kelindes. Kabutnya mulai naik. Kabut apa awan sih? Kabut. Nih tadi kita dari situ puncak 4 ini jalurnya nih, terus sini sekarang ada di puncak 5. Megahnya Gunung Cikuray. Wih, mana? Mantap. Ntar kita kesana. Kapan? Bulan depan. Bulan depan. Lihat kondisi. Kondisi apa? Dompet. Itu dan kita turun. Medannya pasir. Yuk beresin dulu. Ya udah. Abis itu kita lari lagi. Oh, seno video teh, rasa baru lompatan. Aduh. Enak sih langsung dia beri kita. Keren enggak? Lompat aja ya. Bukan tanah. Oh, siap. Ayo susul. Korban terguling. Ganjel toh, ganjel. Babi ge kalah ngeguling. Minta mode Jepang. Baksia. Ini kita baru sampai di pintu masuk hutan di jalur Cikahuripan. Ini kita mau turun ke sana. Jalannya. Oh, ganjel toh. Pelan-pelan, woi. Gila ini apa orang-orang? Kan. Beda ini mah ngeglinding lu kakinya. Kalau tadi sih iya pasir. Ya ini pasir sih tapi batu. Ngeglinding malah. Lima, empat, tiga, dua, satu, go. Bukan gini.
pos 2 jalur Cikahuripan. I want to the boy. Istirahat dulu di pos 2. Ini jam 10.37. Oh, suan aja dia. Nih kita lagi jalan dari pos 2 ke pos 1. Nah, itu pos 1 udah kelihatan. Tuh, ada di belakang. Lanjut dari pos 1. Pos 1 ke pos registrasi. Jam 10.14. 11.14. Kamu padahal tadi 1 menit lagi. Jam 15. Iya. Ayo Allah. Udah deket mau sampai base camp. Ini lewat kebun bawang. Terus cabai sama ini apa ya, kayak blueberry gitu nih, kayak ginian nih, apa sih namanya, manis nggak, asam, cobain lah, nggak apa-apa kan nih buahnya. Cuman dia saya pewarna. Ya, rasanya kayak tomat tapi lebih hambar. Tuh pemandangan di sebelah kanan, bukit. Sebelah kiri kebun bawang. Itu atap apa pos registrasinya udah kelihatan. Sebentar lagi. Paling 5 detik lagi nyampe. Akhirnya sampai nih, tinggal turun anak tangga. Itu udah pos registrasi, tapi ke base campnya masih lumayan ya. Sejam kurang lah, soalnya pas berangkat itu kan nanjak itu 1 jam setengah, estimasinya sih 2 jam, tapi kemarin 1 jam setengah. Ya, lagi istirahat di pos registrasi. Kita lanjut nih jam 12.13. Kita mau naik motor. Berani enggak? Lewat sini tadi dari situ tuh. Ini masih 3 jam lagi ya kita ya. Sejaman lagi. Sejaman, jaman apa? Batu. 12.15. Sampai sono? Sampai sono jam berapa nih? Estimasi. Jam 1. Dari bawah kan nggak terlalu, ini nggak terlalu naik ya, harusnya sih tidak. Nggak, jam 1 pas. Satu besar. Oh, ya udah.
trek ke parkiran dari pos registrasi kayak gini. Samping sebelah kiri ini kebun kopi, sebelah Mamang Tani. Ada tenda Mamang Tani cenah. Itu mah gempa juga gak bakal hancur. Mantep nih, Jupiter Ripen nih, cabai setan. Ini yang di belakang nih, kata-katanya dong. Makasih sekarang ya, udah gak kuat. Sekarang jam setengah satu, panas banget ini. Udah mau langsung gas Bogor. Mampir puncak ya? Iya, kita dulu sekarang. Beli Indomie. Kira Mamang. Kira Mamang. Mamang siapa? Mamang Villa. Kan lu Mamang Villanya. Jam 12.51. Ini udah mau sampai di base camp. Bukan base camp, apa? Tempat parkir. Oke, jadi itu tadi cerita petualangan gua di Gunung Guntur bersama Panjul dan Rahman. Di akhir video ini, gue juga mau bilang terima kasih untuk orang tuanya Panjul yang udah menerima dan menyambut gue dengan hangat waktu itu. Bahkan sampai lupa gimana tuh rasanya canggung, soalnya udah ngerasa kayak saudara sendiri. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk orang tuanya Panjul. Dan buat si Panjul sama Rahman, terima kasih juga udah bersedia menjadi bagian cerita di channel gue. Dan next time kalau misalkan ada acara hiking lagi, ajak-ajak gua ya. Dan yang terakhir buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, gua ngucapin terima kasih banyak. Jangan lupa juga di like dan share video ini. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan video petualangan terbaru gua, silakan kalian subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye semuanya.